itu saya minta sepatutnya kapan ni dia kena tarik. Ini bawa di mana dalam dewan yang mulia ni. Saya nak dapat penjelasan daripada Padang Serai berkenaan dengan program Rahmah ni dianjurkan oleh peniaga ke ataupun kerajaan? Dan kalau oleh peniaga, berapa lama dia bertahan? Kalau oleh kerajaan program ini, berapakah perbelanjaan kerajaan dalam menganjurkan satu perancangan kerajaan untuk jangka masa pendek dan panjang yang dinamakan program Rahmah ini? Tapi kalau dengan peniaga, berapa lama peniaga boleh bertahan? Dan berapa untuk memberi bantuan kepada kerajaan dalam program Rahmah ini? Terima kasih. Hanya tanya dengan kerajaan nantilah. Terima kasih, benar. Ulengat, saya tanya Padang Serai, saya tak tanya Ulengat pasal apa jawab. Ini bukan floor Ulengat. Jadi tak apa, diamlah. Ya, kalau kita tengok menu Rahmah ini adalah inisiatif peniaga. Cuma diperkenalkan oleh kerajaan. Jadi apakah bantuan, bentuk-bentuk bantuan yang diberikan oleh kerajaan kepada peniaga-peniaga yang memperkenalkan menu Rahmah ini? Berapa lama mereka boleh bertahan, kita boleh tanya. Bagan Serai, boleh sikit Bagan Serai? Yang demikian. Bagan Serai, sikit saja. Boleh Bagan Serai, sikit? Ya, sila. Terima kasih Bagan Serai. Terima kasih Datuk Betua. Menu Rahmah ini pada saya. Padang Serai. Padang Serai. Ya. Padang. Padang Serai. Padang Serai. Menu Rahmah ini yang digagaskan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kos Sara Hidup ni, oleh Kerajaan Madani, Kerajaan Perpaduan ni, ialah satu usaha untuk kita bantu rakyat di bawah. Kita doalah sama-sama supaya program Menu Rahmah ni dia berpanjangan, dia boleh membantu masyarakat dan juga warga dalam negara kita ni. Tanya ke ceramah ni. Sekejap, saya setuju sangat dengan Padang Serai ni maksudnya. Kalau tanya ke ceramah ni. Terima kasih. Kalau dia tak setuju tak apa, dia bantah. Tapi jangan jadi macam kapal. Apa soalannya? Dia cemburu. Jangan jadi macam kapal. Persoalannya sekarang ni kapal buat cerita tak betul. Buat cerita yang tak betul. Ketua. Mana dia dapat ni yang kata menu Rahmah kapal menyebabkan orang kena kanser, orang kena autisma. Sebab itu saya minta sepatutnya kapal ni dia kena tarik. Ini bawa fitnah dalam dewan yang mulia ni. Kapal bawa fitnah dalam dewan yang mulia. Kata orang kena autisma, kata orang kena kanser. Yang dipetua sebab Ululangat, Padang Serai. Apa yang disebutkan itu tidak betul. Cuba Padang. Tengok handset. Saya tidak ada pun mengatakan menu Rahmah ini menyebabkan kanser. Cuba cek handset. Okay. Ululangat tak faham. Dia tak faham. Orang satu Malaysia Ululangat tak faham. Tengoklah satu video satu dunia tengok. Sebab itulah sebelah sana ni. Bila dia buat fitnah. Ululangat tak faham. Payah faham. Perikatan nasional ni. Sekolah dulu tak faham. Kerajaan tembok atap. Kerajaan pengkhianat. Curi. Ululangat tak faham. Itu yang hebat. Ululangat yang tak faham. Perang serai nak bagi terdesak. Dah. Jangan sampai kerana terdesak. Bukan saya katakan. Ululangat ni. Menu Rahmah ini menyebabkan semua boleh lah Ululangat. Cek betul-betul dan dengar dengan apa? Dengan hati yang bersih. InsyaAllah clear. Ululangat. Tak payah tipu dia orang Ululangat. Nak bagi makanan yang tak elok. Ikuti perbahasan kapal. Si nak bagi makanan yang tak elok. Itu masalah dia. Semua itu membawa kepada autisme. Ini masalah fitnah ni, fitnah. Ini masalah Perikatan Nasional. Fitnah, membaca fitnah. Ulangat tak faham. Keluar. Masuk sekolah dulu lah Ulangat, tak faham. Padang Serai, Padang Serai. Padang Serai ada dua. Jangan bagi lagi. Padang Serai jangan. Baik, okey. Ulangat yang tak faham. Saya teruskan. Masuk sekolah dulu. Masuk sekolah mana nak masuk? Ulangat. Bagan Serai, sekolah mana yang nak masuk? Eh, kapal kata lain, Ulangat paham lain. Satu tak faham. Satu dunia tengok. SPM lulus kan ni? Satu dunia tengok. Eh, SPM lulus lah. Kalau lulus mesti faham. Bahasa dia semua orang faham. SPM lulus, apa kebun? Apa masalah kan SPM orang ni? Apa masalah? Ulangat yang bermasalah. Ulangat yang bermasalah. Masalah. Ulangat yang bermasalah sebenarnya. Bukan kapal. Ulangat yang bermasalah. Satu dunia dah tengok. Minta Ululangat keluar ataupun berhenti. Makan ubat lah ingat. Minum ayak dulu lah. Relax dulu. Boleh makan ubat. Ni Ululangat kalau tuduh fitnah. Cabar di luar. Kita kalau betul fitnah, kita saman. Kita tengok bagi mahkamah. Padang Serai, tulung gulung. Kalau berani, cabar di luar. Pedang dulu. Tinggal minit. Kelemok lagi tuan yang betul. Padang Serai, gulung. Baik. Terima kasih Datuk Yang Betul. Nampaknya perbahasan bajet ini kita telah bagi Ululangat. Dia sangat-sangat melampau. Okey, Padang Serai. Baik, yang betul. Tadi saya sebut, yang penting pada hari ini adalah bagaimana. Saya faham menu Rahmah ini. Okey, bagaimana kerajaan pada hari ini?
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Kementerian Pertanian, bagaimana nak mengawal harga yang saya sebut tadi ni? Keluarga-keluarga ni, kalau yang bekerja ibu bapa mungkin seorang dua tak apa, tapi kalau yang duduk di rumah ni cuti sekolah ni 4 minggu, takkan tiap-tiap hari 6 orang nak makan di kedai sekali RM5, 6 kali 5 RM30, 2 kali makan RM60. Masaklah di rumah, masak di rumah, masak nak masak, masaklah di rumah, masak, jangan makan menu rumah tu, masak perlu langat, masak kena masak. Sebab tu saya kata memang perlu masak, tapi harga barang tidak terkawal. Padang Serai, zaman hampa dulu barang harga murah lah. Padang Serai, ada isu lain tak? Amat tak turun-turun. Masukkan isu lain pula.